Aku ya sakjane pengin lah sedikit agak jauh, tapi yo daripada mengobati lebih baik mencegah, guys, seperti itu. Ya jalan sekitar lingkungan rumah lah, guys. Yo mau gimana lagi? Tentang masalah virus corona, guys, yang mana virus ini adalah virus yang udah menyebar bukannya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita berangkat, guys, pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jak Bilek-Bilek Motor Vlog. Oke, guys, yang mencoba pada malam hari, bahkan juga yo sebenarnya sih nggak pingin keluar-keluar lah, guys. Ya mau gimana lagi yo. Ya intinya kangen pada kalian semua, teman-temanku superku, bahkan juga yang menonton video ini. Ucapkan salam kenal, salam satu aspal, bahkan juga salam seduluran sak lawasi. Seperti itu. Pemanis sekarang kan yo zamane yang lagi trending viral-viralnya, guys, yaitu virus corona. Ya tentang membahas virus corona, guys. Ya sebelumnya satu tip untuk kalian semua sobat-sobatku dimanapun berada, di dalam berkendara selalu gunakanlah safety. Semua demi keselamatan, guys. Semua demi kenyamanan, bahkan juga nikmatnya kalian berkendara, seperti itu. Dan jika kalian suka video Jak Bilek Motor Vlog, jangan lupa ditekan like-nya, subscribe-nya. Jika menantikan video menarik berikutnya, pencet loncengnya. Ini dari kampung ke kampung, guys. Aku ya sakjane pengin lah sedikit agak jauh, tapi yo daripada mengobati lebih baik mencegah, guys, seperti itu. Ya jalan sekitar lingkungan rumah lah, guys. Yo mau gimana lagi? Tentang masalah virus corona, guys, yang mana virus ini adalah virus yang udah menyebar bukannya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oh no. Ya apapun kegiatan sekarang itu ya bukan dilarang tapi sedikit diperingati lah, guys, oleh pemerintah. Karena apa? Karena virus yang sangat membahayakan, virus yang sangat yo membuat aku sih sangat menyedihkan lah, guys. Ya bagi sobat-sobatku, para superku, teman-temanku dimanapun berada, yo moga-mogalah, marilah kita untuk saling bergotong royong, bahu membahu untuk menjaga kebersihan, guys. Ya semoga lah kita itu terlindung dari semua wabah, semua ya wabah penyakit yang seperti virus corona, virus corona 19, seperti itu. Intinya kita itu nggak boleh untuk keluar jauh-jauh, bahkan juga untuk berbelanja ke mall atau mungkin juga yo intinya ke tempat yang mana yo yang banyak dikerumuni banyak orang. Jadi intinya kita itu untuk menghindari yo, sementara kita enut lah larangan seperti itu, guys, karena sangat menyebar luas itu virus corona yang semacam gimana, guys, yo gampang menular yo, tak lihat dari segi media ya, virus yang sangatlah memprihatinkan bagi kita semua. Yo biarpun kita bepergian yo sing agak lumayan jauh yo, sedikit banyak kita itu harus waspada. Kita jaga kesehatan ya, terutama kayak ya bersih-bersih diri lah, guys. Kayak cuci tangan atau mungkin juga kalau bisa itu kita mandi. biar badan terasa seger seperti itu. Dan juga khususnya bagi kaum laki-laki ya, kebanyakan manusia pada umumnya itu ngopi di warkop, bahkan juga bergadang ya, diusahakanlah agak dibatasi lah, guys.
untuk kita nggak terlalu lama untuk keluar ke rumah. Ya lebih baik kita sementara di rumah aja lah. Ya moga-mogan lah wabah seperti ini di dalam Indonesia cepat terselesaikan, seperti itu loh. Dan juga ya wabah hal seperti ini ya udah dari dulu ya tak lihat-lihat dari berbagai macam media ya. Ini udah zaman Kanjeng Nabi guys, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ya virus wabah seperti ini ya udah dari dulu. Ya maka dari itulah kita untuk saling berjaga diri. Janganlah sekali-kali kita itu ya berkerumun. Dan kemarin di dalam lingkunganku guys ya ada suatu tahlil kah? Tahlil atau mungkin juga ngaji lah. Soalnya kan mengandung kebersamaan orang. Ya dengan kata lain ya Sapul Pi untuk mengaktifkan jadi ya sedikit dibubarkan lah. Karena menimbulkan perkerumunan banyak orang. Jadi ya otomatis oleh Polsek jadi ya otomatis oleh Polsek ya sedikit dibubarkan lah. Diperingatkan lah guys gitu loh. Dan juga ya kita itu harus menjaga diri, menjaga kesehatan. Ya kalau bisa ya memakanlah ya vitamin-vitamin yang makanan yang bergizi-gizi gitu loh. Ya marilah kita semua untuk menjaga supaya kita tuh gak terjangkit virus corona seperti itu. Kalau membahas masalah tentang virus corona guys, ya kita lihat dari suatu media kayak TV atau mungkin juga suatu media yang lainnya ya sangat memprihatinkan. Oke, cambilek kali ini yang mana tetap masih sama dengan motor handalnya yaitu Kawasaki Niga 250 guys. Yang gak keluar jauh-jauh ya sekitar rumah guys, di lingkungan rumah aja. Yang mana sih ya takut akan khawatir dengan virus corona seperti itu. Soalnya kalau wilayah sini guys tak lihat dari seperti biasanya sebelum-sebelumnya ya sangatlah ramai sekali. Tapi sekarang gak begitu ramai lah. Ya mungkin karena dengan adanya wabah virus corona guys, jadi manusia kebanyakan enakan di rumah gitu loh. Soalnya wilayah sini tuh biasanya sangat ramai sekali. Begitu banyak mobil bahkan juga motor yang sangatlah semeriwat cerimet guys. Tapi sekarang ya sedikit agak berkurang. Ya sekali lagi intinya ya moga-moga lah kita semua terhindar dari virus corona. Soalnya virus yang sangatlah gimana guys ya, ya mengkhawatirkan lah, membahayakan. Lindungi diri, jagalah kesehatan, dan juga hindarilah sedikit kerumunan para orang-orang yang banyak. Ya alangkah baiknya kita itu waspada daripada kita mengobati guys, seperti itu loh. Ini sih ada tampil membuat vlog pada malam hari guys, karena kalau siang itu nggak berarti. Ya lebih baik di rumah guys, tidur makan seperti itu. Ya mencoba untuk mengevlog pada malam hari, gimana lokasi dan situasi di wilayah gue seperti itu loh guys. Ya sekali lagi masalah virus corona guys, tentang virus corona yo, marilah kita saling untuk ya berjaga diri lah, jaga kesehatan. Yang mana ya moga-moga kita semua terhindar dari wabah virus corona guys. Ya dengan kata lain kita harus jaga diri, jaga kesehatan. Dan juga hindarilah, sedikit kurangilah untuk bepergian yang khususnya yang jauh yang gak begitu penting lah. Dan juga janganlah sekali-kali untuk menerima tamu guys bukanya karena terlalu gimana cepan ya anjuran pemerintah seperti itu. Ya seperti inilah sedikit membahas tentang virus corona guys. Semoga-moga kita semua, keluarga kita, sanak famili kita dimanapun berada terhindar dari hal semacam kayak virus corona seperti itu. Semoga-moga ke depan kita, ya doa kita ke depan moga-moga lah virus hal seperti ini agar cepat terselesaikan, agar cepat
ya kembali ke alamnya seperti itu. Ke alamnya yang dimana virus corona datang seperti itu. Oke, seperti itu saya Cambile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.